Bobotoh Persib Bandung serta anggota Polresta Bandung ngadua babarengan turta nyorang salat goib ke korban tilar dunia satu tas pertandingan Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Provinsi Jawa Timur. Samemehna eta bobotoh Persib teh boga karep lalajo bareng pertandingan Persib Bandung versus Persija nu bolay. Mangpulu-pulu supporter Persib Bandung, Viking, bobotoh tur anggota Polresta Bandung ngokolakeun salat goib sarta ngadua bebarengan keur korban tilar dunia satu tas riricuan pertandingan Arema versus Persebaya di Stadion Kanjuruhan Malang, Provinsi Jawa Timur. Eta salat goib tur ngadua bebarengan teh dilakonan di Masjid Baitul Muhaimin Polresta Bandung. Samemehna eta sakumna supporter Persib teh boga karep lalajo bareng pertandingan Persib Bandung ngalawan Persija di Polresta Bandung anu bolay. Tapi satu tas tragedi di Malang eta bobotoh Persib sarta kepolisian teh boga karep ngokolakeun salat goib kalawan harepan kulawarga korban dipaparin katabahan turta sakumna korban ditampi iman Islam naku Allah Subhanahu wa taala. Kami baru mendapatkan kabar melalui berita apa yang terjadi di Jawa Timur, di Kabupaten Malang. Sehingga pada siang hari ini, pada sholat duhur, kami personil Polresta Bandung dengan Bayangkari beserta para supporter Persib Bobotoh melaksanakan kegiatan sholat goib untuk mendoakan para korban yang ada di Stadion Kanjuruhan Husnul Khotimah, diampuni segala khilafnya, diterima semua amal ibadahnya, dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan ketabahan. Saya Yusuf Banjaran, perwakilan dari Viking. Sebenarnya kita sangat berduka sekali ya, sangat berduka sekali dengan kejadian ini. Semoga ini jadi pembelajaran buat kita semua dan buat kami juga supporter. Ya mudah-mudahan saya harap kejadian yang terakhir bukan tidak terjadi lagi, soalnya sepak bola itu kemanusiaan di atas segalanya. Eta sakumna supporter Persib miharep tragedi tilar dunyana supporter anu ngabalukarkeun leuwih ti 100-an korban tilar dunya moal karanda pandeui dumeh kamanusaan hal anu utama. Rezitia Prasaja, Bandung TV.